Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'an fi ulumin fi darain amin. Wa law hadasa aibun la yu'rafu al-qadimu bidunihi ka kasri baydin wa jawzin wa takwiri bittikhin mudawwadin ردا ولا أرش عليه للحادث ولو حدث jikalau terjadi aibun oleh aib cacat. Jadi cacat yang baru hadasan. La yu'raful qadimu bidunihi cacat ya. Yang tidak diketahui akan cacat yang lama dengan tanpa cacatnya, tanpa mengetahui cacat yang baru. Kakasri baidin seperti memecahkan telur. Seperti memecahkan telur. Ya, umpama ada orang beli sebagai ya, telur ya, telur unta, telur apa? Telur ayam unta. Bahwa di dalamnya ada anaknya, lalu dia pecahin, dia lubangin. Namun dia dapatin kosong daripada anak ya. Maka dia kembalikan tuh, dia kembalikan telurnya itu karena ada aib, dengan aib yang lama. Jadi gak apa-apa dipecahin untuk mengetahui ada apa kagak tuh. Wajauzin dan kelapa. Watakwiri bitikhin mudawwadin dan melubangi bitikh apa semangka yang berulat mudawwadin ya, jadi bolongin, dibolongin tuh nggak apa-apa untuk bersihin. Karena kayaknya nggak benar nih, dibolongin aja. Ini berulatnya cuma sebagian doang. Kalau berulatnya semua, ya nggak boleh dijual karena nggak berharga. Sesuatu yang dapat dijual itu kalau berharga. Kalau nggak berharga, nggak boleh dijual. Maka kalau seperti ini, ya rudda wala arsya alaihi lil hadisi, dibalikin. Dan tidak ada arsya, tidak ada ganti rugi atasnya karena yang baru, dan karena ada aib yang baru, nggak ganti rugi tuh walaupun dipecahin. Wa yatba'u fi raddi bil aibi aziyadatu al mutasilatu kasamni wa ta'al lumi sun'ati sun'ati walau bi ujratin wa hamlin qarinin bay'an. Wa yatba'u dan mengikut fi raddi pada membalikinya bil aibi dengan sebab aib, mengikut aziyadatul mutasilatu
oleh lebih yang berhubung. Kasamni seperti gemuk, ya, gemuk. Oh, di hewan gemuk dia, ya, ya dibalikin yang ikut gemuknya. Wa ta'alumi sanati, dan kepandai dan ya kepandaian, ya, kecakapan bekerja, ya, kepandaian bekerja. Walau bi ujratin, sekalipun dengan pakai biaya, ya, kepandaiannya itu. Wa hamlin qarinin bai'an, dan kandungan yang menyertai pada waktu jual. Ya, ngikut pada waktu dikembaliin, ngikut lah. Nggak jadi lah, ya itu yang nyambung ngikut, ya. Enggak, kudu lahirin dulu dah, umpama binatang, kambing. Lahirin dulu, enggak. Memang kagak jadi, ya semuanya ngikut, dibalikin semua. Gemuknya, abangnya semuanya, ya. Nah, begitu pula pembelian budak, sama kayak begitu juga. Cerdasnya. Sekalipun dulu diajarinnya pakai upah, pakai duit. Lal mutasilatu, tidak yang berpisah. Yang kalau yang berpisah enggak ngikut ketika dibalikin. Kalau waladi seperti anak. Ya. Anaknya enggak ngikut. Wasamari, buah, buah pohon ngikut. Wa kadzal hamlul harisu fi milkil mushtari, dan seperti ini ya kandungan yang terjadi baru nih pada milik orang yang beli, ya. Pada tatba'u fi raddi, ya udah kan udah ngelahirin itu ya kandungan yang baru. Ya. Pada tasma'u fil raddi bal iya lil mustari, maka tidak mengikut ia pada waktu dikembalikan, enggak jadi beli, bahkan dia itu lil mustari, bagi orang yang beli. Ya, untuk yang baru, ya, buat orang yang beli itu buahnya, anaknya, buahnya, kandungan yang baru, kandungan yang baru buat buat yang beli. Kalau terjadi waktu dia udah beli. Wallahu a'lam bishawab. Aslun fi hukmil mabi'i qabla qabli.